Shalom semua pemirsa All By Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam program All By Grace episode yang ke-110. Mari kita berdoa sebelum kita memulai program hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk anugerah, pimpinan dan penyertaan-Mu yang selama ini kami alami, yang telah Engkau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan ikuti program All By Grace yang Tuhan Engkau berikan pewahyuan di dalamnya, dan kami percaya Tuhan apa yang disampaikan akan berguna bagi kami, dan kami boleh mendengarkan dengan baik, mencermati dengan teliti, bahkan bisa merenungkan siang dan malam, dan akhirnya hidup kami sungguh boleh mengalami kemajuan dalam iman dan pertumbuhan hidup rohani. Terpuji nama-Mu Tuhan, seluruh acara ini Kau pimpin dan berkati. Semua boleh mendapatkan yang terbaik daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Harus kita akui, tak seorang pun yang ingin mengalami penderitaan di dalam kehidupan. Sebaliknya, setiap orang mendambakan
kebahagiaan senantiasa akan mewarnai seluruh kehidupannya. Demi menggapai kebahagiaan hidup, kebanyakan orang berusaha mengorbankan waktu, tenaga, dan segala sesuatu yang memungkinkan, bahkan mereka berjuang untuk bisa memperoleh kebahagiaan itu. Definisi maupun pemahaman kebahagiaan sejatinya sangat relatif, subjektif, dan sulit diprediksi karena tergantung tuntutan, kepuasan, konsep nilai, dan konsep hidup masing-masing orang. Ketika menilai dan menyimpulkan suatu pencapaian, keadaan atau perasaan batin bahwa yang sedemikian itu sudah merupakan kebahagiaan baginya, sudahlah pasti kebahagiaan seperti itu akan menjadi kerinduan dan dambaan hati setiap saat yang sedapat mungkin akan dipertahankan dan diperjuangkan. Namun, dalam kenyataan sering berbanding terbalik dari apa yang diharapkan. Karena kebahagiaan sejati sungguh langka, sukar didapatkan apalagi dipertahankan, dan sejatinya kebahagiaan di dunia fana hanya sementara waktu, bahkan cenderung berubah seiring dengan waktu, situasi dan kondisi, baik secara mikro maupun secara makro dunia, yang jujur kata harus diakui bahwasanya dunia ini memang syarat dengan dosa dengan segala konsekuensinya, terlebih lagi dunia ini di bawah kuasa si jahat, dan dunia ini adalah dunia yang sudah tercemar dan di dalamnya sulit untuk bisa memberikan suatu kepastian bisa mendatangkan kebahagiaan. Sekalipun demikian, setiap orang baik secara sungguh-sungguh atau sekedar menghibur diri, tetap akan terus merindukan, berusaha dan berjuang untuk menggapai kebahagiaan baik yang sebenarnya maupun suatu kebahagiaan semu atau fata morgana, dan di dalam menikmati kebahagiaan tanda kutip yang bagaimanapun tak seorang pun menginginkan atau mengizinkan maupun menerima yang namanya penderitaan singgah dan terjadi sehingga mengusik kebahagiaan hidup mereka. Dalam realita tidak heran bila ada orang yang mengira, meyakini dan berusaha dengan segala upaya yang dianggap dapat memberikan kebahagiaan. Namun, kembali lagi seperti dibahas di atas tadi, bahwa kebahagiaan itu bersifat subjektif dan bersifat relatif. Beberapa contoh nyata antara lain, demi meraih kebahagiaan, orang tertentu mencari dan berusaha dengan cara menyendiri, memisahkan diri dari keramaian, dari orang lain, dan ada pula orang yang sebaliknya, mereka baru bisa merasa bahagia justru ketika berada di tempat yang penuh dengan keramaian dan hiruk pikuk. Sementara orang lain mengupayakan kebahagiaan dengan berwisata ke gunung, ke pantai, atau keliling dunia, atau berwisata religi, ya berziarah ke tempat bersejarah menurut agama dan keyakinannya. Demikian juga ada yang mencari kebahagiaan di berbagai tempat, baik di mal-mal untuk berbelanja sepuasnya, di restoran menikmati beragam kuliner kesukaan, di lapangan olahraga, di bioskop maupun di tempat ibadah dan lain sebagainya. Ada yang mencari kebahagiaan dengan bekerja keras. Sebaliknya ada pula yang merasa bahagia ketika bisa santai dan bermalas-malasan. Ada yang ingin merasa bahagia dengan bergaul, menambah pertemanan, menuntut ilmu demi menambah wawasan dan pengetahuan sambil mengejar gelar sebanyak mungkin. Ada yang merasa berbahagia dengan menciptakan lagu, menulis buku, dan lain sebagainya. Ada orang meyakini bahwa dengan menikah akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal, toh tidak semua orang yang sudah menikah pasti berbahagia. Bahkan ada yang menjadikan kekayaan sebagai penentu kebahagiaan karena mengira kalau sudah memiliki ini dan itu, maka ia akan berbahagia. Namun setelah memiliki semuanya itu, ternyata tidak juga berbahagia karena sesungguhnya kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta kekayaan atau materi yang semuanya itu bersifat sementara, cenderung berubah, dan bisa terhilang sirna secara tak terduga.
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan sebuah keadaan atau perasaan senang dan tentram, tenang, yang terbebas dari segala sesuatu yang menyusahkan. Tidak heran, banyak orang merasa berbahagia bila semua keinginan hati terpenuhi, bila keadaan baik-baik saja dan semua urusan berjalan lancar sesuai dengan harapan, bahagia bila kehidupan dan masa depan terjamin, bahagia bila tidak ada pergumulan dan masalah dalam kehidupan, bahagia bila tidak mengalami penderitaan. Sekiranya kebahagiaan hanya didefinisikan sedemikian, maka hal itu berarti tidak ada kebahagiaan yang sejati, karena kebahagiaan seseorang sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi yang dialaminya, yang mana mungkin hari ini baik, besok belum tentu baik. Hari ini oke, besok belum tentu oke. Sehingga tidaklah heran bila kita melihat orang-orang yang seharusnya berbahagia dalam pandangan dunia, namun belum tentu mereka berbahagia dalam kehidupan mereka karena rongrongan rasa takut, khawatir, pergumulan, banyak masalah maupun penderitaan yang sedang dan mungkin akan dialaminya di masa depan. Beda halnya dengan kebahagiaan sejati yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita semua selaku orang yang percaya kepada-Nya. Kebahagiaan yang Tuhan berikan tidaklah tergantung pada situasi dan kondisi, karena dalam kesukaran dan penderitaan sekalipun, kebahagiaan dan sukacita tersebut tetap akan kita miliki dan tetap bertahan dalam kehidupan, tidak akan terhilang dari kita. Tema program All by Grace hari ini adalah berbahagia di tengah penderitaan. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kita dapat belajar bersama dan dimampukan untuk mengalami kebahagiaan sejati di dalam Tuhan, walaupun di tengah-tengah pergumulan hidup dan penderitaan sekalipun. Mari kita belajar bersama langkah-langkah untuk dapat berbahagia di tengah penderitaan, yaitu yang akan kita jabarkan antara lain. Satu, memilih untuk senantiasa berbahagia. Mengacu kepada definisi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan merupakan sebuah keadaan atau perasaan tenang, senang, dan tentram, aman, bebas dari masalah, pergumulan, atau hal-hal yang memberatkan dan menyusahkan. Dengan demikian berarti di mana ada kebahagiaan, maka penderitaan tidak diizinkan mampir dan meliputi kehidupan yang sedang berbahagia itu. Pertanyaannya, apakah mungkin terdapat kompromi atau kerjasama antara kebahagiaan dan penderitaan? Mungkinkah kebahagiaan disusul dengan penderitaan? Atau penderitaan disusul dengan kebahagiaan? Atau penderitaan di tengah kebahagiaan? Atau kebahagiaan di tengah penderitaan? Semua pertanyaan dan kemungkinan yang dipaparkan barusan bukan bertujuan untuk diperdebatkan, namun bisa saja banyak orang tak pernah terpikirkan. Dan hari ini dalam program All by Grace kita diusulkan untuk memikirkan dan membuat rasa penasaran. Apa dan bagaimana hal demikian bisa terjadi? Pernah seorang pendeta membesuk, ingin mengabarkan Injil dan mendoakan seseorang yang sedang dalam keadaan kritis sekarat di rumah sakit. Pendeta tersebut terdorong untuk membeli dan membawakan suatu minuman suplemen yang pada saat itu sedang populer dan sangat diminati walaupun harganya lumayan mahal. Sesampai di rumah sakit, pendeta memberikan minuman suplemen tersebut kepada istri pasien yang menyambutnya dengan cuek, apatis, dengan dingin. Setelah memberitakan Injil, mendoakan, lalu pendeta pun meninggalkan pasien dan istrinya. Karena penasaran, pendeta bertanya kepada rekannya yang mengajak untuk mendoakan orang sakit itu. Lalu rekan tersebut berkata, bagaimana isi orang tersebut tidak cuek, tidak apatis, dan tidak dingin? Karena mereka baru saja menikah dan
berbahagia sebagai suami istri. Tak disangka suaminya mendadak sakit dan sekali ke dokter, lalu diperiksa, didiagnosa, dan dinyatakan suami tersebut mengidap kanker stadium 3 dan nyawanya sudah terancam. Tak lama lagi akan meninggal dunia. Inilah kebahagiaan yang disusul dengan penderitaan dan penderitaan yang di tengah-tengah kebahagiaan. Berbicara tentang penderitaan lalu disusul dengan kebahagiaan sangat mudah ditemukan dalam kehidupan nyata. Misalnya seseorang yang mengandung hingga melahirkan seorang bayi. Selama bayi dalam kandungan sang calon ibu, banyak hal yang harus dihadapi dan dialami, kan kesemuanya itu cukup merepotkan serta menimbulkan berbagai rasa sakit, ketidakleluasan alias ada juga penderitaan yang terjadi baik secara fisik maupun secara psikis. Namun seketika tiba waktunya, bayi yang dikandung itu harus dilahirkan. Walaupun sang ibu akan mengalami kesakitan yang lebih amat sangat, namun semua kesakitan dan penderitaan segera hilang sirna, lenyap, disusul dengan kebahagiaan yang luar biasa karena hadirnya sang bayi yang ditunggu-tunggu, yang sudah dikandung badan sekian lama, dan inilah penderitaan disusul dengan kebahagiaan. Nah, keadaan berikut yang terkesan langka dan sukar diterima oleh logika umum adalah kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Karena pada umumnya orang mengerti dan menerima bahwa di dalam kebahagiaan tidak kenal dan tidak boleh ada istilah penderitaan. Mana mungkin bisa berbahagia jika sedang menderita? Biasanya yang terjadi adalah kesedihan, kekecewaan, nangis. Itu yang biasa terjadi di dalam kehidupan ketika menderita baik secara fisik maupun secara psikis atau kejiwaan atau perasaan atau secara materi dan sebagainya. Namun tema yang akan kita bahas adalah kebahagiaan di tengah penderitaan. Bagaimana keadaan demikian dapat terwujud menjadi nyata? Kita harus mengerti dengan sungguh bahwa kebahagiaan sangat ditentukan oleh pilihan yang diputuskan dengan baik, benar, tepat, cermat, dan hikmat. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh mindset, ilmu, materi, karir, usaha, reputasi, nama baik, status sosial, penampilan diri, perawakan diri, baik handsome, ganteng, ataupun cantik jelita, atau oleh situasi dan kondisi, atau hal-hal lahiriah lainnya yang secara orang dunia memandang semua ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Sah-sah saja bila seseorang memiliki istri yang cantik atau suami yang tampan dan ganteng, memiliki usaha yang mapan, harta kekayaan yang banyak, besar rumahnya, mobil mewah, bahkan menjadi anggota dan pelayan di gereja yang besar, yang terkenal, di mana orang tersebut dapat dengan sukacita melayani Tuhan, bahkan punya kekuasaan dalam gereja itu. Ya, dia bisa mendengarkan khotbah yang menyenangkan hati dan yang bisa membangun iman dari pendeta-pendeta idamannya. Namun semua itu juga bukan jaminan yang pasti bahwa orang tersebut dapat meraih kebahagiaan. Kembali lagi kepada pilihan. Bila kita dapat memutuskan pilihan untuk berbahagia, maka apapun yang terjadi di luar nyawa kita, yang notabene-nya semua itu adalah bersifat fana, bisa berubah, bisa hilang sirna, jangan tergoda, terganggu, atau terpengaruh hingga kita dibuatnya tidak mampu lagi untuk berbahagia. Seorang hamba Tuhan menceritakan kesaksiannya ketika ia mengalami gangguan dan penderitaan sekian lama pada kedua lututnya. Sehingga pada akhirnya mau tidak mau dia harus dioperasi dengan mengganti kedua tempurung lututnya. Saat akan dioperasi, dia harus
pasrah total, berserah total kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan 100% untuk memakai dokter, peralatan, obat-obatan, dan segala prosedur yang akan dialaminya. Bahkan dia harus mengalami yang namanya anestesi bius secara total dalam waktu yang panjang selama operasi berlangsung. Setelah sukses operasi penggantian kedua tempur lutut, lalu dia sadarkan diri, dan keesokan harinya langsung diharuskan mengikuti terapi yang salah satu slogannya terpampang jelas di kaca daripada ruangan terapi. Dikatakan di sana, no pain, no gain. Kalau nggak ada sakit, nggak akan ada keuntungan yang terjadi. Ya, sungguh merupakan sebuah pengalaman dan penderitaan yang amat sangat baginya, karena selama di Indonesia belum pernah melihat terapi cara begitu. Namun oleh karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan, ia dapat mengikuti dan melewati setiap hari yang boleh diibaratkan penderitaan yang sangat berat, hingga dia bisa berdiri. Bayangkan aja, dari kedua kaki sama sekali tidak ada tenaga, tidak bisa diangkat, sampai bisa dilatih, diterapi sedemikian rupa, betapa sakitnya. Namun hasilnya, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan walaupun dengan alat penyangga sampai tanpa alat penyangga. Lalu harus sekitar 3 mingguan menjalani lagi beragam macam fisioterapi yang juga membuatnya sangat-sangat menderita, hingga pada akhirnya dia dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit dengan berjalan sebagaimana biasanya tanpa sakit lagi di kedua lututnya, sehingga dengan leluasa ia dapat meneruskan kehidupan pelayanan kepada Tuhan. Hamba tersebut menuturkan selama masa sebelum atau pada saat dan sesudah operasi, serta semasa pemulihan fisioterapi, banyak sikap orang lain, komentar dan kata-kata negatif yang setiap saat bisa membuatnya down, gugur iman, takut, gelisah, cemas, dan bisa kehilangan kebahagiaan. Namun dalam menyikapi situasi dan kondisi sedemikian itu, hamba Tuhan tersebut memilih untuk tetap berbahagia daripada tidak berbahagia. Walau ia harus menderita, namun ia tetap dapat berbahagia karena dia mengingat bahwa penderitaan yang selama ini dia alami atau penderitaan sewaktu mengalami operasi anestesi atau pembiusan total, bahkan sampai terapi dan fisioterapi, dan juga lebih-lebih dahsyat lagi, dokter yang terbaik telah melakukan dengan baik, bahkan biaya rumah sakit, biaya operasi hampir 90% itu ditanggung oleh asuransi yang telah dia ikuti sekian lama. Dan dia bisa terbayang ke depan betapa indahnya hidup ini, walaupun sementara harus menderita. Tapi setelah penderitaan itu, dia akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, kesehatan, dan keleluasaan, sehingga dia bisa berjalan dengan normal tanpa ada merasa kesakitan lagi. Ia berbahagia harus mengalami masa pemulihan. Ia berbahagia harus mengalami dan menderita kesakitan pada masa pemulihan fisioterapi, karena bisa bangun dan sadarkan diri dari bius total atau anestesi yang harus dialaminya pun itu adalah suatu kasih karunia Tuhan. Berbahagia karena masih bisa hidup, ada harapan melayani Tuhan dengan tanpa gangguan sakit lutut. Ya, sungguh bijak karena memilih untuk berbahagia daripada kecewa, cemas, gelisah, sedih, takut atas segala penderitaan terkait dengan operasi yang harus dialaminya.
terbukti dengan nyata bahwa ia dapat berbahagia di tengah-tengah penderitaan kan? Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat 5 bagian A. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Melalui ayat-ayat di atas, ternyata Tuhan mengizinkan kita mengalami kesengsaraan alias penderitaan. Namun, melalui semuanya itu, karakter kita boleh diubahkan menjadi semakin tekun, tahan uji, dan kita bisa menjadi gigih dan tangguh sehingga bisa menimbulkan suatu pengharapan. Bahkan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Melalui kesengsaraan atau penderitaan, kita justru dapat mengalami penyertaan Tuhan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan berbagai kebaikan Tuhan dinyatakan pada saat demikian. Kita pun dapat mengalami dan menyimpulkan bahwa Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang bersama kita di atas puncak gunung kesuksesan, Dia juga Tuhan yang tetap menghibur, menyertai, menolong, dan menguatkan, menemani kita ketika kita berada di dalam lembah sekalipun. Sikapilah penderitaan yang dialami bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan kesempatan bagi kita untuk mengalami hadirat Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup, membangun kehidupan rohani kita dalam seturut dengan kehendak dan pimpinannya yang sempurna. Meskipun terkadang kita mengalami keadaan yang terpuruk, namun melalui apa yang kita alami, justru merupakan kesempatan yang terbaik dalam proses dan pertumbuhan iman kita terhadap Tuhan, yang pada kemudian hari pasti akan mendatangkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan tersebut bukan hanya bagi diri kita, melainkan juga bagi banyak orang melalui kesaksian hidup yang bisa menggugah hati dan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Walau dalam penderitaan, tidak berarti kita telah kehilangan kebaikan Tuhan. Karena setiap hari selalu ada saja hal-hal baik yang kita terima dan patut kita mensyukuri atasnya. Kita harus bersyukur atas kesehatan yang terpelihara sempurna di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi, sehingga kita masih bisa bekerja, bisa hidup, dan bisa berusaha. Kita juga patut bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada kita, di mana di dalamnya kita bisa mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dan kenikmatan-kenikmatan secara dunia selama kita hidup. Kita sepantasnya bersyukur atas pasangan hidup yang setia mengasihi, menemani selama kita hidup hingga hari ini dan seterusnya. Kita juga harus bisa bersyukur atas pekerjaan atau usaha yang telah Tuhan percayakan sehingga segala kebutuhan keluarga dapat tercukupi hingga saat ini dan seterusnya. Dan lain sebagainya, contoh-contoh lain Anda bisa utarakan sendiri. Pilihlah untuk terus bersyukur dan bersuka cita, karena itu adalah pilihan yang terbaik daripada mengeluh, memikirkan masalah, pergumulan, beban, dan penderitaan yang hanya akan melemahkan iman dan merontokkan semangat kita. Terlebih baik kita bisa belajar terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, karena segala pergumulan dan penderitaan yang dihadapi hanyalah untuk sementara waktu saja dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah bahwa dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga,
Sesungguhnya kita tidak menghadapinya sendirian. Karena Tuhan ada bersama kita, ya setia untuk menyertai senantiasa. Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Tuhan kita itu Tuhan yang peduli, mengerti kita ketika kita sedang dalam penderitaan. Dia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga ingin membentuk kita, memproses kita agar bertumbuh menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, yang ulet, yang tidak mudah cengeng, menyerah dalam menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Marilah kita berfokus kepada Tuhan yang mempunyai solusi, yang sanggup membukakan jalan sehingga kita tidak lagi melihat penderitaan yang dialami sebagai sebuah situasi dan kondisi yang final, yang begitu mencekam dan menakutkan, mengerikan. Melainkan kita melihat, menyikapinya sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk diproses menjadi semakin mengenal dan mengalami Tuhan serta bisa menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini mendorong kita untuk dapat menentukan pilihan dengan memilih tidak hanyut dalam berbagai-bagai pencobaan yang bisa saja mengakibatkan penderitaan. Kita harus dapat memilih agar tidak dikuasai oleh penderitaan. Sebaliknya, kitalah yang menguasai penderitaan tersebut untuk diubahkan menjadi kesempatan yang lebih baik dan produktif. Ibarat pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dengan demikian, kita bisa menyikapi penderitaan yang sedang dialami sebagai sebuah proses kehidupan yang harus dilewati demi menyongsong masa depan yang lebih baik dan yang lebih indah, lebih cemerlang seperti yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus dapat memilih untuk berbahagia senantiasa meskipun sedang menderita, karena kita menyadari penderitaan yang kita alami hanya untuk sementara waktu saja dan dapat mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dengan demikian, iman kita pun akan semakin bertumbuh menjadi kuat dan kokoh karena kita dapat memaknai kehidupan secara benar agar terbentuk menjadi pribadi yang lebih ulet, lebih handal, lebih tangguh, lebih tekun, dan lebih setia. Dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mungkin saja saat ini kita sedang dalam kesesakan, tetapi kita harus bersabar karena kesesakan ini tidaklah untuk selamanya. Tetaplah bersukacita dalam pengharapan kita, karena pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan dan tidak akan sia-sia. Nyatakanlah iman dan segala pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan dengan tekun, dengan setia. Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan kita tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Haleluya. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Jesus.
bahagia, yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku harisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Selamanya memuji Yesus selamanya. Selamanya. Langkah kedua ialah hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kebahagiaan sejati. Penjelasan tentang makna kebahagiaan memang bisa saja bersifat subjektif, multitafsir, relatif, bisa beragam, dan tergantung siapa yang menjelaskannya. Namun secara umum, ketika seseorang memiliki kehidupan yang tenang, senang, aman, rasa damai, sejahtera, tiada beban, tiada pergumulan, tiada sesuatu yang menyusahkan atau merepotkan, tidak mengalami penderitaan, tercukupi segala kebutuhan, dan merasa cukup dengan apa adanya, terhadap orang demikian, sering kita anggap dia telah memiliki dan menjalani kehidupan yang dalam kebahagiaan. Seandainya tepat dan benar penjelasan dan idealisme mengenai kebahagiaan seperti itu, apakah mungkin dan apakah mudah bagi kita yang hidup dalam dunia yang seperti sekarang ini bisa dapat memperoleh dan menikmati kebahagiaan hidup secara konkret? Sekiranya untuk mencapai, menggapai, dan memperoleh semua keadaan, perasaan, dan pengalaman seperti yang dijabarkan di atas, baru akan dapat menikmati kebahagiaan hidup. Jujur kata, banyak orang akan kesulitan dalam upaya memperoleh kebahagiaan yang sejati. Mencermati kenyataan, tak sedikit orang yang berusaha mengejar dan berjuang dengan segala upaya agar bisa menikmati kebahagiaan hidup. Mereka mengira akan bahagia bila memiliki pekerjaan tetap, usaha yang mantap, tabungan dalam jumlah besar, rumah yang besar, mobil yang mewah, anak-anak yang sehat dan pintar-pintar, bahkan ketika pensiun tetap mendapat pemasukan yang terus mengelus, yang terus-menerus mengalir masuk, ada pengharapan terhadap masa depan, dan seterusnya. Jika kriteria sedemikian itu dianut dan diterima sebagai kebenaran, tidak heran kebahagiaan merupakan barang langka dan tidak mudah untuk memilikinya, karena unsur penentu kebahagiaan yang merupakan hal-hal dunia yang tidak ada jaminan pasti bahwa setiap orang bisa memperolehnya. Andaikan bisa memperolehnya pun, tiada jaminan bahwa semua itu tak akan berubah, tak akan membuat kecewa, dan tak akan hilang atau menjadi sirna. Ketika seseorang mengejar, berjuang, dan berupaya agar bisa memiliki kebahagiaan hidup, namun dalam kenyataan sering terjadi sebaliknya. Bukan kebahagiaan yang diperoleh, malah bahaya yang menimpa kehidupannya, sehingga jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dia rentan terjadi persaingan yang tak pernah terelakkan atau terduga sebelumnya, rasa ketidakpuasan, ada kekecewaan, keputusasaan yang berujung pada penderitaan, bukannya kebahagiaan. Bila keadaan telah menjadi sedemikian, harus segera kita introspeksi diri dan menjadi sadar kembali. Koreksi dan bereskan fokus hati. Dan alihkanlah fokus kepada sumber dan penentu yang pasti dapat memberi kebahagiaan sejati, yaitu Tuhan Yesus. Bukan lagi fokus kepada hal-hal duniawi yang
dicari, dikejar, diperjuangkan seperti yang sudah dilakukan selama ini. Namun semuanya kembali lagi kepada pilihan apakah kita ingin berlarut terus di dalam penderitaan dan membiarkan penderitaan menguasai hingga menyiksa hidup kita sampai tak mampu untuk perbaiki diri. Atau sebaliknya, kita berlaku bijak dengan memilih untuk berbahagia senantiasa dengan tidak membiarkan penderitaan mempengaruhi, menguasai situasi dan kondisi kita. Jangan membiarkan penderitaan mencuri, mengambil alih kebahagiaan, damai sejahtera yang telah Tuhan Yesus karuniakan kepada kita dan sudah menjadi milik kita yang sudah kita alami sekian lama. Bila demikian, kita tetap mengalami kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan karena kita telah jelas sumber dan penentu kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan Yesus yang telah berjanji, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 menuliskan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33 Yesus katakan demikian. Damai sejahtera merupakan bagian yang tak terpisahkan dari namanya kebahagiaan hidup. Memiliki damai sejahtera berarti kita memiliki kebahagiaan. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Demikian juga halnya dengan kebahagiaan yang Tuhan Yesus dapat berikan itu. Oleh karena itu, jangan lagi mendasari kebahagiaan atau damai sejahtera kita dengan mengejar, mengupayakan, berusaha memiliki hal-hal dunia karena semuanya itu terbatas. Bisa berubah, bisa membuat kecewa, gentar dan gelisah, bisa hilang lenyap, sirna, dan itu semua adalah bersifat fana, sementara. Bila kita mengenal Tuhan Yesus dengan jelas, percaya Dia dengan tegas, melekat kepada Yesus dengan tak terbatas, maka segala janji, perintah, dan kehendaknya akan kita amalkan, lakukan dengan lekas tanpa malas. Dengan demikian, penderitaan yang bagaimanapun tidak akan mampu mencuri kebahagiaan dan damai sejahtera yang telah Tuhan Yesus berikan, karuniakan kepada kita. Penderitaan penganiayaan dalam dunia tidak akan mampu mengalahkan kita karena Tuhan Yesus yang Immanuel senantiasa bersama dan menyertai kita. Bahkan Tuhan Yesus berkata, Dia telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, adalah penting dan perlu bagi kita untuk melekat senantiasa kepada Dia, Tuhan Yesus. Percaya dan beriman dengan teguh kepadanya dan taati, lakukan dengan setia semua kehendaknya. Sungguh kita harus bertegas diri, yakini dengan sepenuh hati bahwa kebahagiaan sejati hanya akan kita peroleh dari pemberian Tuhan Yesus Kristus, bukan diberikan oleh segala sesuatu atau materi yang berasal dari dunia fana ini, karena semuanya itu bersifat sementara, fana, bisa berubah, dan tidak memberikan jaminan yang pasti bisa memberikan kebahagiaan. Jika ingin mengalami kebahagiaan sejati di tengah penderitaan, tinggalkanlah semua niat, pengejaran, upaya, perjuangan, fokus salah yang telah pernah kita miliki selama ini. Dan segera pula kita beralih dari mencari, mengejar, dan mengandalkan segala sesuatu yang duniawi kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji siap memberi dan mampu membuat jadi kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita dengan sangat teruji dan dengan sangat terbukti. Ada seseorang yang sebelum percaya Tuhan Yesus, sebelum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, beliau selalu menekuni profesinya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dia selalu giat bekerja dan terkesan tiap hari sibuk sekali, bahkan untuk bertemu, berbicara dengan beliau harus daftar lebih dahulu. Mengenai reputasi,
atau ketenaran. Beliau memang sangat terkenal, sangat dikenal, dan dihormati banyak kalangan dan banyak orang membutuhkannya. Berbicara soal harta kekayaan, beliau memiliki banyak dan tak pernah kekurangan. Berbicara mengenai kesehatan, beliau sehat dan sampai saat itu berumur 60-an tahun tanpa terlihat dia berpenyakit. Berbicara soal status sosial, tak pernah dia bisa diremehkan oleh siapapun. Mengenai kehidupan keluarga, ya dia bisa menjadi kehidupan yang rukun dan terkesan mereka memiliki home sweet home. Berbicara mengenai profesi atau usaha, saat itu sangat ramai pelanggannya dari segala kalangan, dari mana-mana. Tak pernah sepi, bahkan harus antri daftar dulu. Soal kenikmatan hidup, tak kurang sesuatu dibandingkan dengan orang lain. Harusnya, orang semacam ini, beliau akan hidup dalam kebahagiaan. Namun, semua yang baik, yang teratur, dan nampaknya oke, tiba-tiba terjadi gejolak dan berubah seiring dengan sakit dan meninggalnya istrinya yang tak pernah terprediksi olehnya sebelumnya. Seharusnya hari itu adalah hari mujur bagi istrinya, malah menjadi hari kematian. Sejak kematian istrinya, banyak hal menyusul, termasuk dasar sendi-sendi dan praktek keyakinan profesinya, kesehatannya, dan berbagai tantangan dan harus pergeseran-pergeseran harus dihadapi oleh beliau. Singkat kata, beliau akhirnya mengalami pengalaman pribadi berkali-kali atas penyataan kuasa Tuhan Yesus terhadap dirinya yang membuat beliau bertekad dan mau tidak mau percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu dibaptis dan mengabdikan sisa hidupnya untuk menjadi saksi yang mengabarkan Injil Yesus Kristus hingga lebih kurang 250 kali dalam kurun waktu 3 tahunan. Dan setelah itu barulah beliau dipanggil pulang ke rumah Bapa meninggalkan dunia ini. Terdapat perbedaan yang sangat kontras ketika beliau belum percaya Tuhan Yesus dan sesudah beliau percaya Tuhan Yesus. Sebelum percaya Tuhan Yesus, beliau bisa bereuforia sesukanya atas kemampuan, atas ilmu, atas status, profesi, dan kelebihan-kelebihannya khususnya menyikapi siapapun yang berani mengkritik, mengecam, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, baik itu berupa ya bully, serangan, atau perbuatan lain yang merugikan dirinya, saat itu tanpa pandang bulu, pasti akan dibalas timpal, bahkan bisa yang lebih daripada itu. Sesudah beliau percaya Tuhan Yesus, dibaptis, dan melayani Tuhan sebagai penginjil keliling, beliau sering mengalami bully, serangan, penganiayaan, dan penderitaan, sindiran, kecaman, atau serangan-serangan orang lain. Bahkan ancaman-ancaman. Jika sebelumnya beliau tidak kompromi, pasti membalas. Namun setelah percaya Tuhan Yesus, beliau malah memaafkan, mengampuni dan memaklumi, serta mendoakan mereka. Beliau memilih untuk hidup berbahagia di dalam Tuhan Yesus daripada menyikapi dengan berang, marah, temperamental, dan ingin membalas segala penganiayaan dan penderitaan yang dihadapi dan dialaminya. Beliau sungguh mengalami kebahagiaan di tengah penderitaan. Dan senantiasa berbahagia sampai akhir hayatnya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Setelah percaya Tuhan Yesus, dia memiliki damai sejahtera dan sukacita. Hidupnya berubah dari seorang yang sebelumnya sebagai seorang peramal nasib. Seorang guru dan ahli feng shui yang setiap hari selalu sibuk dengan profesinya karena begitu banyak pelanggan-pelanggan dan customernya atau pasiennya sampai tidak sempat menikmati kehidupan keluarga dengan santai, berwisata, dan menikmati materi. Setelah percaya Tuhan Yesus, profesinya tutup. Dia berganti
menjadi seorang abdi Tuhan Yesus dengan menginjil, memberitakan, memberikan kesaksian hidup. Beliau memulai dan mengisi kehidupannya dengan tidak lagi sibuk seperti sebelumnya dan tidak lagi dikejar-kejar oleh target pekerjaannya. Sebaliknya, beliau akhirnya bisa ikut berwisata ke keluarga ke luar negeri, menikmati kehidupan dengan kenikmatan materi yang sepantasnya, bisa menjelajah kuliner, makan makanan yang belum pernah disantap atau yang belum pernah dicoba atau yang sudah menjadi kesukaannya. Bahkan bisa menyetir, dia bisa memiliki, bisa membeli, bahkan bisa bermain piano. Dan yang paling kontras adalah ketika menatap wajahnya di foto, terdapat perbedaan sangat kontras antara sebelum dan sesudah percaya Tuhan Yesus. Before dan after. Ya, wajah sebelumnya terus terang aja murung, serem, sangar. Wajah pepaya. Tapi wajah barunya setelah percaya Tuhan Yesus, wajahnya sangat berbahagia, bagaikan wajah apel atau wajah semangka. Sampai-sampai karakternya pun berubah 180 derajat hingga anjing piaraannya pun menjadi berani mendekat dan menjilat-jilat kakinya sambil bermain dengannya yang dulu tidak pernah karena temperamental dan kesibukan. Bisa-bisa anjing itu akan ditendangnya dan lain sebagainya. Kata tetangga dan kenalannya, wajah foto yang baru setelah percaya Yesus terkesan bagaikan wajah pemuda berumur 30-an. Sungguh nyata, kebahagiaan di tengah penderitaan dapat terpancar melalui wajah dan kehidupannya secara nyata. Kita tahu, waktu dia senang giat menjadi abdi Tuhan, memberitakan Injil dan menjadi saksi, memberitakan kesaksiannya, banyak sekali ia harus menderita, tapi dia memilih untuk tetap berbahagia di tengah-tengah penderitaan. Sesungguhnya, setiap kita pun dapat mengalami kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan. Jika kita mengerti untuk memilih dengan tepat dan benar, dengan bijak, untuk bisa berbahagia senantiasa. Terlebih dari itu, kita juga harus memahami bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberikan kebahagiaan sejati. Segala perkara, segala hal materi dalam dunia, segala pencapaian dalam dunia, tak akan sanggup memberikan kebahagiaan sejati. Karena semua itu bersifat sementara. Bisa berubah, terbatas, dan bisa hilang dan sirna. Kiranya kita semua yang telah mendengarkan dengan cermat dari tadi, dapat memahami dan mengalami kebahagiaan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati kita sekalian. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Entahkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas pewahyuan-Mu dan telah disampaikan kepada semua pemirsa bahwa dalam dunia sulit bagi kami untuk menemukan dan mengalami kebahagiaan sejati. Harta benda, kekayaan, materi, pencapaian apapun juga yang kami raih di dunia ini, semuanya adalah terbatas. Dan tidak memberi jaminan, semua bisa berubah, bahkan bisa hilang lenyap sirna dari kehidupan kami. Dan semua itu tidak menjamin bisa memberikan kebahagiaan sejati. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang bisa memberikan kebahagiaan sejati. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu, pewahyuan-Mu yang mengingatkan kami untuk senantiasa memilih mau hidup dalam kebahagiaan, bukan penderitaan. Dengan demikian, kami pun harus mengakui kenyataan bahwa semua apa yang di dunia ini tidak bisa memberikan jaminan pasti. Kami bisa menerima kebahagiaan sejati. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang telah berjanji dan telah menjadi juru selamat kami. Dan Engkau adalah Raja Damai. Engkau berjanji memberikan kami damai sejahtera dan kebahagiaan. Dan Engkau akan senantiasa tinggal bersama kami dan menyertai kami dan memberikan kami kemenangan karena Engkau telah mengalahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, hanya dua langkah ini saja mudah untuk kami lakukan. Memilih untuk berbahagia senantiasa dan yakin teguh dan percaya bahwa hanya Yesus Tuhan dapat memberikan damai dan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang perkasa, nama yang berjasa, nama yang luar biasa. Kami telah berdoa dan terima semua penyampaian ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya saya berdoa syafaat bagi Anda sekalian. Pertama-tama saya sesuai dengan tema tadi, mau berdoa untuk Anda yang sampai hari ini. Anda masih terus mengembara, berjuang, ingin mencapai, menggapai yang namanya kebahagiaan. Hampir setiap hari, engkau tidak pernah berbahagia. Walaupun engkau memiliki semuanya, kebahagiaan itu seolah-olah langka dan jauh daripada pencapaianmu. Hari ini, mari undang, persilakan Tuhan Yesus yang telah menawarkan dan berjanji memberikan engkau damai sejahtera, dan itu adalah unsur dari kebahagiaan. Buka hati dan rendahkan hati. Terima, katakan pada Dia, Tuhan, aku mau memilih untuk hidup berbahagia di tengah-tengah penderitaan sekalipun,
aku mau memilih bahwa hanya Engkau saja yang sanggup memberikan aku damai sejahtera yang memungkinkan aku hidup dengan berbahagia. Oleh karena itu, mari kita berdoa saat ini. Tangisanmu, air matamu, Tuhan perhatikan dan Tuhan perhitungkan. Tidak ada yang tahu permasalahan, kegelisahan, kesedihan yang kau alami. Tapi Yesus tahu. Yesus peduli dan Yesus mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan, bagi orang yang demikian, mendambakan, merindukan kebahagiaan, damai sejahtera, boleh masuk ke dalam relung hatinya, boleh dia mengalami dan nikmati, sehingga dia bisa menjadi saksi dan menjalani hidup ini yang penuh arti dan penuh nilai, dan penuh dengan bobot, bahkan penuh dengan dampak, seiring dengan hatinya terbuka bagimu, dan memilih untuk mau hidup berbahagia daripada menderita. Tuhan, Engkau yang paling mengerti dia, hapuskan air matanya, segala kesedihan, keraguan, kerisauan, kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan yang telah dia alami sekian lama. Tuhan, Engkau angkat, hapuskan air matanya, dan perhitungkan, dan gantikan dia dengan damai sejahtera yang bisa dia rasakan saat ini. Masuk ke dalam hati dan relung hatinya secara mendalam, dan dia bisa rasakan. Ini baru namanya damai, sejahtera, dan sukacita, serta kebahagiaan hidup yang dinanti-nantikan selama ini. Semua beban Tuhan angkat, semua pergumulan Tuhan bukakan jalan, bahkan semua kerisauan apapun yang tidak dimengerti oleh dirinya pun, apalagi orang lain. Oh Tuhan, Engkau nyatakan bahwa Engkau mengerti dan Engkau peduli dan Engkau sanggup untuk menolongnya. Berikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan saat ini juga masuk dalam relung hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima apa yang Tuhan janjikan. Amin. Ya, karena pengalaman pahit, luka batin, walaupun secara verbal mulut Engkau mengatakan sudah mengampuni, tapi sulit melupakan. Itu pula yang menjadi biang dan akar masalah, sehingga Engkau tidak pernah bisa sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan hidup. Tiada orang yang sempurna di dunia ini, tiada garis yang tak retak. Kita tak luput daripada salah dan dosa. Kalau dosa kita, kesalahan kita begitu banyak, toh Tuhan mau menerima kita apa adanya dan mengampuni serta melupakan. Coba bayangkan kalau Tuhan tiap hari mengingat dan mengungkit-ungkit perbuatan salah dan dosa kita yang lalu. Bagaimana kita bisa tenang? Bagaimana kita bisa meyakini bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Nya dan kita adalah calon penghuni surga? Mari saat ini lepaskan pengampunan dengan tulus. Engkau pegang terus dendam marah. Itu hanya merugikan kesehatanmu dan membuat engkau tidak bahagia. Lepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan mengampuni, kita juga mengampuni. Dan melupakan. Dengan demikian, kita bisa menapaki hari hidup kita dengan lembaran baru. Tidak lagi melihat orang, apalagi orang yang pernah melukaimu, dengan sikap yang ingin balas dendam dan menjadi marah, terungkit kembali, dan terpancing untuk emosi. Kita berdoa untuk Anda, tumpang tangan dua doanya di saudaramu. Saat ini Tuhan, Engkau sadarkan dia, mampukan dia untuk bisa memahami. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dan menerima dia dan melupakan semua salah dan dosa yang dia perbuat, baik yang dia sadari ataupun tidak. Tuhan, dia pun harus demikian bersikap dan berlaku terhadap orang lain yang pernah melukai, menimbulkan luka batin yang dalam, bahkan membuat dia teringat terus, sulit melupakan kesalahan orang tersebut. Saat ini Tuhan, tolong dia. Engkau yang mampu untuk membuat dia untuk bisa mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain, sehingga tidak lagi gampang-gampang terungkit
ataupun terpancing emosi dan temperamennya menjadi kehidupannya tidak bahagia lagi. Tuhan kasihani dan lakukan mujizat ini saat ini juga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima mujizat. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang merasa masa depan suram, yang sedang menjalani kehidupan dalam keadaan yang tidak menikmati hidup dan tidak tahu mau apa rasanya, seolah-olah harapan tak pernah tercapai dan impian tidak pernah tergapai, bahkan selalu merasa kenapa saya yang begini, saya yang sudah mempunyai potensi, saya harusnya bisa melakukan ini, melakukan itu, toh kenapa saya seolah-olah saya dikendalikan, saya ditekan, saya diberangus, dan saya seolah-olah tidak punya masa depan. Tinggalkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Bisa saja ini yang membuat engkau menderita batin. Tapi justru inilah masa proses pembentukan bejana yang sedang Tuhan kerjakan dan akan mendatangkan kebaikan. Bila engkau bisa mengikapinya dengan positif, lebih baik memilih berbahagia daripada berduka dalam penderitaan. Engkau bisa melihat hidupmu tidak akan sama lagi. Dedikasi hidupmu terhadap Tuhan dan sesama, dan terhadap gereja, terhadap masyarakat, dan engkau akan menjadi suatu sosok penampilannya yang baru sama sekali. Dan engkau akan penuh ceria, penuh gairah dalam menjalani hidup ini. Potensi-potensi baru akan muncul, potensi lama akan Tuhan izinkan muncul dan bisa berfungsi guna dengan baik. Dan engkau tidak pernah akan dibatasi, terbatas oleh apapun juga. Engkau nikmati pemaksimalan hidupmu akan terjadi. Mari doa untuk Anda yang saat ini merasakan demikian. Tumpah tangan dua-duanya buat orang demikian Tuhan. Engkau pula Tuhan yang sanggup untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang sempurna dan membebaskannya dengan kebenaran-Mu. Kemerdekaan sejati dialami sehingga dia tidak lagi terkungkung oleh pikiran-pikiran picik dan sempit yang merasa dirinya sangat baik, sangat benar dan sangat-sangat berpotensi, namun kenapa terhambat, terlalu tertekan atau terbatasi dan tidak mampu melampiaskan segala keinginannya dan bisa mengembangkan segala potensinya. Dan saat ini Tuhan mengertikan dia supaya dia tahu inilah proses karakter pembentukan bejana yang Tuhan sedang izinkan terjadi, dan masanya akan tiba saat dia bisa menyikapi dengan positif, maka semua ini akan segera berubah total. Dia menjadi seorang pribadi, sosok yang baru dan penuh ceria, penuh bahagia, penuh dinamika dan penuh inovasi, dan bisa dipakai Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja dan bagi kerajaan Allah. Tuhan urapi jamaah dan ubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, saya berdoa untuk Anda yang sering merasa, kenapa sih saya harus ke belakang pipis melulu? Jangan-jangan saya kena ini, kena itu bagi pria. Jangan-jangan saya prostatnya ada masalah. Dan jangan-jangan bagi yang wanita, oh jangan-jangan saya ada batu ginjal ataupun ginjalku ada masalah, kandung kemihku ada masalah dan lain sebagainya. Siapapun Anda saat ini yang selalu merasa, kenapa sih tak henti-hentinya saya harus secara frequently, secara banyak kali saya tiap beberapa menit kemudian, berapa puluh menit kemudian saya harus selalu ke belakang untuk pipis. Saat ini kita berdoa. Tumpang tanganmu dua-dua di atas dadamu. Tuhan mau tahu kalau Tuhan memberikan pencerahan padamu, memimpinmu untuk hal-hal spesifik yang harus kau lakukan secara medis, lakukanlah dengan tenang. Tuhan akan menyertai, menolongmu, dan menyelesaikan masalahmu. Bahkan engkau boleh minta mujizat saat ini pun, Tuhan sanggup. Apapun yang terjadi ginjal, batu ginjal bisa keluar bersama air seni. Bahkan kalau terjadi di bladder atau kandung kemihmu,
ada masalah, ada barang haram yang tidak baik di dalamnya. Atau karena prostat bagi pria ada masalah, Tuhan sanggup menyembuhkan dengan mujizat. Ayo, tumpang tangan dua-duanya dia saudaramu. Tuhan bagi mereka mengalami gangguan kehidupan dan tidur. Selalu harus pipis melulu tiap hari. Oh Tuhan, kau kasihani dia Tuhan. Apakah karena prostat ada masalah? Ada sesuatu yang tidak benar? Atau kandung kemihnya ada masalah? Atau ginjalnya ada batu? Atau ginjalnya ada masalah saat ini? Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Dan jika Tuhan memimpin dan memakai secara medis untuk kesembuhannya, beri pewahyuan, berikan pencerahan, berikan dia Tuhan bahwa dia tahu dengan persis apa yang spesifik dia harus cari, harus pergi berobat, dan dia boleh mengalami segala apapun yang akan dilakukan oleh secara kedokteran. Dia pun boleh mengalami pertolongan Tuhan dengan mujizat dan penyertaan Tuhan nyata. Dia boleh sembuh dari gangguan-gangguan pipis melulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Ya, Anda sedang berdoa untuk istrimu, untuk orang tuamu, untuk saudaramu yang sedang menderita masalah gejala stroke atau Parkinson atau penyumbatan pembuluh darah jantung atau pembuluh darah otak dan lain sebagainya. Bagaimanapun keadaan saat ini, kita mau berdoa, mohon mujizat dalam nama Yesus. Tumpang tangan dua-duanya di atas dirimu, mungkin untuk dirimu sendiri juga mengalami hal serupa, atau orang lain, atau keluarga. Kita doakan dalam nama Yesus, siapapun dia, bagaimanapun dia, ataupun keluarganya yang mengalami ada masalah dengan penyumbatan pembuluh darah, baik jantung maupun otak, atau gejala stroke, atau gejala Parkinson, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, mari engkau lakukan mujizat. Dia boleh mengalami mujizat saat ini juga Tuhan. Karyamu ajaib. Tuhan sembuhkan dia, sehingga dia boleh mengalami, haleluya, kelepasan dari penyumbatan pembuluh darah jantung atau otak. Dan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terakhir untuk Anda-Anda yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi keuangan. Saat ini, taruh dua tanganmu di saudaramu, baik masalah hutang tak terbayarkan, atau masalah piutang tak tertagihkan, atau masalah-masalah keuangan lain kurang mampu menata dengan baik keuanganmu. Saat ini kita berdoa. Mari, tumpang tangan dua-duanya di saudaramu. Tuhan, bagi mereka yang mengalami kesulitan dan pergumulan dalam hal keuangan, ekonomi, baik soal hutang belum mampu bayar, atau piutang yang tak tertagih, atau masalah menata keuangan dengan baik, Tuhan, mari engkau lakukan mujizat saat ini, saat dia percaya sesuai dengan janjimu. Kalau kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan dengan ajaib Tuhan, engkau akan bawa dia keluar daripada kelemelut keuangan, dan boleh mengalami suatu financial freedom, boleh mengalami debt-free anointing, boleh mengalami prosperity anointing, dan mereka boleh mengalami urapan kemakmuran, mengalami suatu kemerdekaan dalam hal finansial, dan mereka boleh mengalami bebas utang. Urapan tersebut membebaskan mereka, dan mereka boleh mengalami mujizat ekonomi secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Sekarang bawa semua permasalahan Anda sekalian, apapun permasalahanmu, pergumulanmu, taruh dua tanganmu di sedada, dan kita berdoa sepakat dan percaya Tuhan mampu menolongmu. Tuhan, kami doakan semua pemirsa dengan segala pergumulan, masalah, dan segala pergumulan, segala tantangan dan kerinduan-kerinduan belum tercapai sampai hari ini. Mari Tuhan, lakukan mujizat. Dan saat dia percaya, dia dengan sepenuh hati mengandalkan Tuhan, Tuhan bukakan jalan yang hidup, yang benar, bukan sesuai dengan apa yang dia rekayasa atau pikirkan, tapi apa yang Tuhan pandang baik, terjadilah mujizat dalam kehidupan mereka satu persatu. Bukakan jalan yang hidup
dan yang baru, bukan seperti apa yang dia pernah duga dan pikirkan. Tuhan, Engkau lakukan mujizat, dan kami yang percaya, kami telah dijamah Tuhan, kami telah terima mujizat yang sakit, sembuhkan, apapun penyakit yang sedih Kau hiburkan, yang punya kerinduan punya anak, Tuhan berikan pada mereka, yang kerinduan punya pasangan hidup, Tuhan berikan, dan juga Tuhan yang mengalami, oh haleluya, kesulitan dalam melamar kerja, Tuhan bukakan jalan yang luar biasa, dan Kau pimpin semua masa depan kami, sungguh ada harapan kami takkan hilang, itu janjimu, kami pegang dan Engkau tahu rancangan apa yang ada padamu mengenai kami, itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang akan memberikan kami hari depan yang penuh dengan harapan. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi namamu, dan kami akhiri acara program All by Grace ke-110 ini dengan ucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memimpin seluruh masa depan pelayanan All by Grace ini dan semua pemirsa yang setia. Terpuji namamu Tuhan, dan kami saatnya akan terima berkatmu. Mari bukakan tangan, bukakan hati, terimalah berkat Tuhan, kiranya damai sejahtera yang sempurna yang bisa Kau rasakan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa yang tak berkesudahan akan melingkupimu, bahkan kuasa ajaib dari Roh Kudus akan memimpinmu masuk dalam alam supernatural, sehingga mujizat akan mewarnai kehidupanmu, dan Dia akan mewahyukan kebenaran bagimu, dan Dia akan memberitahukan padamu apa yang akan datang, bahkan Dia akan senantiasa menyertaimu hidup dalam kemenangan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya dan terima berkat, kami katakan amin. Haleluya. Dengan demikian, kita akhiri program All by Grace episode ke-110. Sampai jumpa kembali Jumat mendatang dalam waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Haleluya. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Sampai ketemu minggu depan.